Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak tutupan pintu itu di kena adik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala umuri dunya waddin. Suma salat wa salam. Alhamdulillah. Allahumma salatu wa salam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Berjumpa lagi dengan channel SHD Sarung Surabaya Untuk kali ini saya akan unboxing sarung yang tidak terlalu mewah Tidak terlalu bagus tapi motifnya mewah Yaitu sarung Atlas apa nih namanya Nis? Atlas Idaman Atlas Idaman Kembang Banyak ini sarungnya di SHD Sarung Surabaya uh, buruan yang mau beli sedikit beli banyak beli kodian beli ratusan Insya Allah ada di Isha di Sarung Surabaya. Tapi sebelum itu para pemirsa yang berbahagia. Kok belek pemirsa ya? berkata siapa Imam Zarkashi tentang bab taubat ini. Pendapat al qadi Al-Bakila ini, ini adalah pendapat yang jelas. Wa Qala ini menurut al qadi Al-Ba Al-Baqilani Abu Bakrin Al-Baqilani mengatakan bahwa setiap dosa itu harus e, kalau mau bertobat harus disebutkan satu-satu dosa apa saja pagi, siang, malam itu kalau ingin bertobat dosa yang mana mau ditobati itu harus menurut kata Syekh Qadi Abu Bakrin Al-Baqilani harus dirinci gak boleh secara global menurut beliau Wakala Ibn Abdi Salam berkata siapa Imam ibu Abdi Salam Ya tadakkaru minat dhunu bis salih Fatima amkana tadakkuruhu wa ma Fala yalzamuhu ma la yagdiru alaihi Mengingat dosa-dosa yang telah lampau Selagi mungkin, selagi memungkinkan untuk diingatkan Sedangkan dosa yang sulit diingatkan Dia tidak harus untuk uh, mencari mana dosa saya itu itu tidak harus kalau sudah udur sudah tidak bisa selagi dia tidak bisa ya kalau mau tobat ini ya kemudian wakil al qod abu bakrin ilam yadadak karotaf sirah zambi fal yakul ingka na ilidam bun lam alamhu fa ini ta ibun ilallah katanya abu bakri qod abu bakrin jika dia tidak bisa mengingat rincian dosa-dosanya Faliakun maka ucapkanlah ketika dalam waktu istighfar, amin bertobat kepada Allah dengan ucapan Inka Nali zambun Jika diriku punya dosa ya Allah, lam alamuhu yang mana aku tidak mengetahui dosa yang mana, fa ini taibuni ya Allah, maka sesungguhnya aku bertobat kepada Allah. Kata beliau, yakni menyebutkan bahwa dia itu punya dosa, yang dosa itu enggak saya tahu ya Allah, yang mana engkau yang lebih tahu ya Allah, aku bertobat dari semua itu ya Allah, begitu maksudnya walam dan ketahuilah anak taubatah sesungguhnya taubat fi nafsiha di dalam kahanannya di dalam kenyataannya taatun taubat itu berupa ketaatan taubat itu artinya adalah taat wa idza wa alaiha dan dijanjikan oleh Allah pahala dengan taubat itu taubat itu dijanjikan pahala Wa Sedangkan hilangnya dosa yang uh, siksaan yang pedih itu semuanya dipasrahkan yakni ditawarkan kepada Allah. Yakni maksudnya bagaimana ya? Allah nanti yang uh, terserah Allah bahasanya. Apakah oleh Allah akan uh, apa namanya? dihilangkan dosa anunya siksaannya atau tidak ya kita pasrahkan semuanya kepada Allah ya karena kita itu milik Allah itu milik saya ini tentang rinjian-rinjian bertobat intinya taubat itu hasilnya adalah ketaatan dan ketaatan ini dijanjikan oleh Allah dengan pahala itu mirsa saya baik mirsa saya ini sekarang kita unboxing ada dua sarung yang kita unboxingkan yaitu untuk hari ini Uh, jangan lupa ya ini kita ingatkan tiga hari lagi di Sadi Sarung Surabaya ada giveaway ya jangan lupa di subscribe ya subscribe karena nanti akan ada giveaway Insya Allah dalam jangka tiga hari dari sekarang yang cepat dia yang beruntung syaratnya apa Ustaz syaratnya ada di penjelasannya nanti di giveaway tersebut baik kita sekarang adalah akan unboxing sarung atlas idaman harmoni yang kembang Nah, ini kainnya kain katun ya. seperti ini. Seperti sarung BHS memang motifnya, tapi ini print anti luntur tapi tipis ya. Anti luntur tapi tipis. Beda dengan Asyamsih. Asyamsih itu luntur. Ya, kalau ini enggak luntur ya. Enggak luntur tapi tepes. Hmm, harum baunya karena baru. Tapi bukan bau sutra. Oh, sama sepertinya di lain-lain ya. Tak dekatkan aja ya. Hmm. Kelihatan. Seperti ini. Ya, mantap ya. Seperti ini sarungnya ya. Ingat ini print ya, bukan bukan songket ya, print. Ini banyak ya, banyak ini murah meriah. Harganya di bawah 100.000. Tapi sarung seperti ini gak awet, saya. Maksudnya gak awet itu eh, ya mungkin um, paling tidak dua tahun sudah tipis, sudah sobek bisa jadi tergantung pemakaian lagi. Saya ada sarung saya itu atlas dulu saya punya itu pas mau pas habis menikah sudah lima tahunan, empat tahunan sampai sekarang. Ya enggak enggak sobek, enggak apa-apa ya kainnya katun tapi lemes semuanya. maksudnya lemes itu sudah licin, nah, sudah licin dan kalau as rempetan dipakai itu melorot, saking tipisnya. Nah itu tapi kalau umumnya kalau sarung katun seperti ini ya satu tahun sudah enggak kalau sering dipakai ya sudah enggak enggak layak lah dipakai karena satu tahun dua tahun. lah karena memang tipis menurut saya, tambah lama tambah tipis, Sarung apa saja harung yang katun dan model seperti ini, katun yang lain, ya itu sudah 2 tahun kalau sering dipakai ya gak enak sudah pemakaiannya Satu tahun sudah gak enak sudah, kalau sering dipakai ya ini lagi menurut saya mantap bisa, kalau motifnya mantap-mantap memang, motifnya telah ini enggak luntur, enggak, tapi yaitu sayangnya lemes kelemesan kalau ke saya ya. kalau foto video mantap ini bagus kalau foto video ya, seperti ini kan mantap kan super ya motif BHS ini hmm? hmm. mana tuh Hai indahnya ini atlas ya atlas Mana tumpalnya? Oh ini tumpalnya Tumpalnya ada di bawahnya saya Ini tumpalnya atlas ya Kelihatan, nah itu atlas Banyak, 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 banyak Ini gak dibuka semua ya Saya hanya ngasih tahu bahwa Desa di Sarung Surabaya ini Banyak lagi barangnya ya Banyak lagi barangnya, Insya Allah dan setelah ini BHS BHS yang tipe-tipe royal seperti STB STA eh, dalam dalam proses pengiriman ke Hadi Sarung surabaya ya nanti kami videokan oleh karena itu intip terus ya intip terus saya mantap mantap saya mantap mantap bukan kaleng-kaleng ini menurut saya mantap mantap mantap, super super misalnya, buruan buruan ya, buruan buruan dicek out, dicek out misa, dicek out di dicek out, di out. Ya kemudian kadang di uh, TikTok itu ada yang tanya Ustad, mana keranjang kuningnya? Di keranjang kuningnya ada tapi nggak belum lengkap, ya belum lengkap dan ya sibuk lah sibuk dengan sibuk dengan ngajar ya sibuk sibuk banyak ya kesibukan ya dan banyaknya ya di sadi, untuk di sarung surabaya ini banyak lagunya itu di uh, luar tiktok ya baik di grup reseller maupun uh, di non reseller ya apa adik? Ini, foto. ini lagi. Ini. Ini motifnya seperti seperti asli saya, seperti songket asli. Tapi kenyataannya ini bukan songket ya. Di sini motifnya ini kan motif BHS. BHS GIA. Lah seperti ini motif BHS GIA. Jaguar ikat apa anjir. Jaguar tak tahu. GIA. Ini ya, mantap ya. Ini ini mantap-mantap ya. Ini kalau video bagus, karena memang ya motifnya ini print bukan songket. Nah, itu menurut saya. Kita lanjut, ada sarung BTM yang lagi datang di Sadi sarung Surabaya. Seperti apa motifnya? Yuk kita uh, lihat bersama. Kita cukup saja. ⁦Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.